Selamat pagi sobat-sobat Wondes HPCT. Ini pasukan Wondes lagi bertempur dari bikin tahu bakso. Mau pakai. Ini tahu baksonya, guys. Lagi ditata dengan cantik mendunia. Aku juga. Tuh kanan kiri cuma kalau pakai satu-satu aja. Ini tahu somay lagi di kulik-kulik. Adonan tahunya baru jadi pakai ikan tenggiri asli. Tadi kita bikin 1 kilo dengan komposisi ikannya pun 1 kilo. 1 banding 1 ya. Tapioka 1 kilo. Ikan tenggiri 1 kilo plus bumbu-bumbu. Dan ini saya pakai bawang putih, bawang merah, kemiri, jos. Mantap jiwa, 150 gram semua. Kemirinya nggak nyampe ya, 100 gram. Karena kalau kebanyakan juga overload. Lidah bisa bergoyang tanpa rasa. Jadi adonannya fresh. Nah ini tahunya. Tahunya ditata dengan cantik. Aduhai. Siap dikukus. Siap dikemas. Mantap jiwa. Ini mulai ditata di langseng. Nah, ini di langseng. Tahu bakso kalau yang ini, guys. Ditata biar cantik. Biar semlehoy. Kalau katanya Bang. Bang siapa ya? Bang Iwan. Bang Udin. Nih, Om Yogi, gimana pagi ini? Semangat? Masih mikirin Aisyah? Bukan istri Rasulullah? Gua kemarin pakai celana pendek lagi loh, astagfirullah gua lewat. Yo, untung Yogi nggak lihat tuh. Kalau saya lihat mampir dong. Aduh, kalau ngelihat langsung mundur lagi dia. Kata Mas Yogi, aduh bun, putih banget kayak susu katanya. Di sono menutup aurat tapi bu, elah bahaya. Yogi langsung wow. Lihat pahanya Aisyah langsung berbes mili dia. Supri nih. Ya iya ya. Itulah di Wondes bertempur nih ada ini Nona Sapati ini kita impor dari Wonogiri. Kita impor jauh-jauh dari Wonogiri. Wong Praci Mantoro. Praci Mantoro, Wong Praci Mantoro ini kilo. Namanya Sapati kalau kata Mas Supri ini. Kalau kerja satset maseh gitu. Kalau bikin tahu 300 biji ya hitungan menit jadi. Wah ini langsung se apa ini? Selayah apa siapa ini? Sewajan. Sewajan besar satset maseh. Siapa tahu nanti Wondes bertumbuh, sahabat ini jadi pasukan Wondes. Diangkat. Mbak kalau buka toko offline bahas ini rumah sakit. Kalau ini diimpor dari Aceh yang satu ini. Dari Belanda. Dari Belanda, kumisnya dari Jerman. Iya, panjang. Kalau kumisnya kayak orang Jerman. Sayang kumis doang. Kalau pacaran diputusin mulu. Bukan putusin, saya mutusin. Ditinggal pas sayang-sayangi. Waduh, pantas kurus terus kayak Rizky. Beda lah. Tahu bakso. Guys, ini baksonya baksonya. Adonan baksonya dagingnya berapa persen? 98%. Betul. 98%, 2%-nya tepung sagu. Nah, pakainya sagu apa tapi Kak? Ya, sagu aren. Oh, sagu aren. Entahlah pokoknya itu. Itu resep rahasia. Yang pasti dagingnya kualitasnya kita pilih yang premium, makanya kita jual pun harganya juga premium. Kenapa kita premium? Supaya pelanggan Wondes no tipu-tipu. Pokoknya kalau makan suatu biar makin puas ya sampai 10. Jadi langsung mabok. Jadi ini kandungan proteinnya tinggi. Jadi kalau buat anak itu rekomendasi. Jadi buat anak oke. Okay. Kadang kan anak kalau makan dagingnya tok gitu kan. Nah, teman-teman juga bagi yang mau makan ini kita olah juga jadi bakso juga sekarang. Jadi kita kombinasi jadi bakso tambah tahu bakso tambah bakso 14 tambah ikan. Baksonya 4
iga sapinya 2. Nah, iga sapi, bakso, tahu bakso, kita kombinasi satu paket. Mulai kita launching. Bagi teman-teman yang mau makan baksonya sekalian plus iga, pokoknya kita pilih yang terbaik juga. Jadi adonannya sebagian buat tahu bakso, sebagian bakso. Kita coba munculkan produk baru Wondes, yaitu bakso iga sapi plus tahu bakso. Wes pokoknya monggo di order, karena untuk bakso sangat limited stock. Membahana, ini tahunya pun kita pilih yang terbaik, tahu coklat kotak begini guys, nih seperti ini. Ini bukan yang harga kurang baik, kurang bagus gitu, kualitas terbaik yang kita pilih saat ini. Siapa tahu nanti di Wondes juga bisa membangun pabrik tahu sendiri. Jadi petani impor kita dari kampung, biar petani juga sama maju. Doakan Wondes bisa lanjut mengurus ke perizinan. Amin. Supaya kita bisa jualannya langsung ke seluruh dunia. Amin. Kita lagi mau mengajukan halal, sertifikat halal, lanjut nanti ke perizinan mungkin PIRT, karena kalau kita masuk ke makanan frozen ini nggak bisa PIRT sepertinya, karena harus ke apa bun levelnya di atas PIRT? Halal. MD? Bukan. Nggak tahu. Waduh, apa istilahnya tuh? Pokoknya di atasnya PIRT, karena PIRT itu kan izinnya cuma cukup ke kelurahan atau kemana gitu ya. Tapi kalau udah makanan yang frozen, PIRT nggak bisa gitu. Emang iya? Iya. Daging-daging, ikan gitu. Ya kita ikutin aja, kita belajar dulu, lanjut. Yang pasti kita pilihkan terbaik, produknya halal dan toyib. Nggak ada yang mengandung non halal, bahkan kita cara kita usaha pun juga kita udah menghindari riba supaya berkah barokah. Mm-hmm. Ya ini lagi produksi masih udah jam 11:30, pasukan satu udah melehoy pengen pulang. Ini masih banyak adonannya, tahunya sudah menipis. Kita lihat ke tempat pengukusan. Wuh, ini satu panci besar tahu bakso. Itu kok tumben dimiringin? Enggak, yang atas doang dimiringin. Nah, ini diberdiriin, ini tahu somai. Jadi kita langsung barengan produksi saat ini 600 pieces, bahkan lebih ini kayaknya. Bisa jadi 600 atau 700 pieces. Tahu somai. Tinggal dikit lagi adonannya guys. Ini barisan tahu somenya cakep, cantik, mempesona, melehoy. Semlehoy. Doakan ini awal mula kita punya pabrik tahu somai, tahu bakso. Nah ini premium kelasnya semua kita buat. Jadi bukan main-main. Mohon doanya. Ikannya ikan tenggiri. Supaya kita up terus, bisa memberikan yang karya terbaik lewat Wondes. Ini kayaknya ente kebalik bro, ininya mesti tangan kiri bro. Tadi kan buat ngambil tahu pas di panci. Ini yang pakai apa namanya, sarung tangan, malah yang isi yang buat megang tahunya tangan. Wah, ini lagi kumis doang gondrong. Ah, kacau. Tahu panci. Aduh, angel. Sah, temennya Rani. Ini kita order barang baru untuk support Wondes. Kita kalau masak, ngukus tahu, tahu bakso segala macam itu kan lama guys, karena kompor biasa. Dan kita dapat masukan, mas kalau masak pakai kompor, kompor yang gede dong, yang tekanannya tinggi gitu. Wih, kompor apa lagi nih bro? Coba saya cari-cari, ada namanya kompor gas komersial satu tungku. Nah, ini harganya tadi 519. Saya tadi tanya di GoPro itu harganya 580, macem-macem, akhirnya di GoPro dikasih 550, tetap saya ambil di Tokopedia karena lebih cepat. Dan tanpa tawar-menawar, total sama ininya 75.000 plus ongkirnya tadi 23.000, total habis 634
udah tanpa tawar-menawar langsung saya cuma tanya, instan bisa? Bisa, pakai sekarang bisa, dan tokonya ternyata responnya cepat, langsung gaspol. Coba kita buka ya guys, seperti apa penampakannya. Coba kita rakit, kebetulan kita lagi bikin tahu bakso dan tahu somai. Langsung kita testing. Kita, saya nggak ngerti, cuma karena brandnya Rina udah punya nama ya Rina mestinya ya. Di kompor. Ini wus-wus-wus gitu guys. Wah ini unboxing ala PCT yang di show, Mondes. Wuih, gede sekali bun. Wah ini seperti ini guys, tak penampakannya. Ternyata masih baru banget. Tuh kan? Rinnai, Japan. Wuih, Rinnai itu Japan ya? Kompor ini harus menggunakan regulator gas low pressure. Loh, baiki. Low pressure. Itu kok low pressure? Ini tulisannya. Kata aku high pressure. Itunya, kompornya tapi low pressure. Ya mungkin yang ngejul udah tahu lah ini. Panjang sesuai satu selang dan regulator gas kuantum. Tadi lah tak suruh milihin juga. Gasnya yang gimana gitu. Nah ini sama ini ya. Ini seperti ini guys. Jadi saya belum pernah nyoba. Cuman ini rekomendasi untuk masak biar cepat matang. Oke? Cekidot. Kita langsung tes kompor Rinnai baru yang satu tungku. Ini emang apinya lebih besar, tadi baru dimasukin juga udah langsung panas ini. Mestinya nggak nyampe tadi, saya pakai yang kompor Rinnai biasa itu di rumah 1 jam ya bun. Ini mestinya nggak sampai ya, karena emang double tuh. Double lagi, triple. Double atau triple, jadi dua apinya yang biasa itu kalau di sini bisa tiga kalinya, bahkan 4 kalinya api yang di atas kali ya, 4 kalinya api ini kali. Nah, lihat tuh langsung busus ya. Bismillah, kita testing kompor Rinnai ya, investasi untuk Wondes, siapa tahu dari 1 menuju 1000. Amin. Video ini dipersembahkan oleh Somai Wondes. Makan somai ya, Somai Wondes. Apabila bermanfaat, bantu like, share, dan subscribe ya guys, biar makin semangat membuat videonya. Terima kasih.